Di bagian bawah itu ada rumah adatnya Lombok ya. Rumah adat ini di dalamnya itu di bagian lantainya menggunakan kotoran sapi dicampur dengan tanah liat, dan hal ini untuk menghindari gigitan nyamuk. Jadi kalau biasa kalau udah lantainya udah dilapisi dengan kotoran sapi dan tanah liat ini, jadi nyamuk gak bakal datang. Keren kan? Ini rumah adatnya, kita langsung bergeser sedikit. Nah, itu dia. Tuh dia. Nah, keren nih hamparan sawahnya, keren banget. Itu sebenarnya bukan ini ya, gak dijadikan sawah, tapi dijadikan macam-macam. Ada cabai, sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah. Ini hasilnya memang di sini penghasil, salah satu penghasil cabai, bawang merah dan bawang putih. Ini sentralnya di sini nih. Masya Allah. Ini lahannya memang kalau lagi musim panas gini tidak bisa dimanfaatkan. Ini untuk model tanam lahan tada hujan. Jadi kalau nggak ada musim hujan ya tidak akan ditanami, karena memang kering banget di kaki gunung Rinjani ini. Saat ini Benua dari Padang Savana, apa nyebutnya nih Pak? Padang Savana dan Daun. Di belakang sana ada Gunung Rinjani, dan ini dari Padang Savana. Jadi belakang ini sebelah timur Gunung Telaga. Ini semua ini sini biasa ada ternak ya. Tapi berhubung ini belum, kita lihat lagi nanti. Di belakang benua itu Gunung Rinjani ya. Lumayan ini pagi-pagi begini naik. Di sini ditanami ada apel di belakang tuh, pada pohon apel, tapi memang belum panen, dan palawija yang lainnya. Masya Allah. Pak, kita masih jauh nggak Pak? Ya, masih jauh. Masya Allah. Berarti 2-3 kilo lagi. Oke, kita akan menuju nih, belakangnya keren banget tuh. Ada bukit-bukit. Allahu Akbar. Ini sekarang Benu lagi bersama Pak siapa? Haji Suhil. Pak Haji Suhil. Benu sekarang lagi bersama Pak Haji Suhil. Kita lagi apa istilahnya, manggil sapi apa? Manggil sapi ya Pak. Ya. Ini udah. Nah, itu dia. Ini artinya apa sih Pak sebenarnya? Mari cepat. Oh gitu. Jadi kalau nanti bedain sapi kita sama sapi orang gimana Pak? Kalau sudah datang sudah ketahuan bau kita itu, balik dia. Kalau kalau bukan punya orang. Oh gitu. Yeah. Dia mencium bau yang punya, yeah, ya, Pak? Iya. Yeah. Waduh. Ditandai kita. Ditandain yang punyanya ya. Iya. Yeah. Keren. Yeah. Pak, ini udah berlangsung berapa tahun Pak di sini, Pak? Sudah ya belasan tahun sudah. Belasan tahun. Oh, kalau di sini, kalau di tempat lain ya memang dari dulu, dari orang tua. Dari orang tua ya. Berarti udah ratusan tahun dong ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Itu dari nenek moyang. Mm-hmm. Saya coba panggil ya, Pak. Nanti kalau salah bilang ya. Iya. Yeah. Wow! Jauh, pecat. Benar ya? Betul. Tapi gak ada yang datang. Orang saya gak punya sapi. Oke, okay, makasih Pak. Gimana Pak, manggil Pak?
Hey, nah. Jack. Hey. Nah. Asal-asal dia keluar, dia punya orang.